Ini sampaikan, memang kita atur dengan itu Pak, karena ini kan banyak yang kesini, kalau semuanya nggak diatur kita yang habis. Jadi aplikasi itulah sudah melalui itu, sudah kita fair di situ. Silahkan mau ambil lah, silahkan. Sakit nggak? Nggak, memang nggak sakit Pak. Cepat banget. Oh, itu aja sakit tadi. Siapa ini? Oh. Setahun Pak ya? Setahun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Setiawan, MCO Massage Cedera Olahraga. Kali ini MCO dapat pasien dari Jakarta. Ini dengan Bapak siapa? Urip Uswanto. Siapa? Urip Uswanto. Urip ya, Bapak Urip ya. Selalu Urip. Urip Kuswanto. Uswanto. Urip Uswanto. Pak Urip ini hobinya badminton, bulu tangkis itu ya. Ini mengalami cedera bau sudah berapa lama? Satu tahun. Satu tahun. Sudah dipijit? Ya, selama ini hanya pijit-pijit tradisional. Ya, siap. Keluhannya apa itu, Pak? Ya, untuk yang ini dibuat begini nggak bisa, Pak. Nggak bisa, ya? Ya, apalagi kadang-kadang pagi kita mau ambil air minum aja, kadang-kadang gini aja, mau begini nggak nyampe, Pak, jatuh. Tanya gini, Pak. Cek. Cek dulu, Pak. Tidak ada body language-nya atau bahasa tubuhnya ini. Tapi yang ini, Pak. Halo? Saya tahu ya. Ini aman, tapi aman. Ini Pak. Ini strom. Ini strom. Ini Pak. Ini coba ini Pak. Sudah berapa tahun? Setahun ya? Satu tahun. Nih, dinaikkan Pak. Ya, ini enggak bisa. Ini sudah enggak bisa ini. Ini kalau dibiarkan bisa menaun Pak. Dan akan mengganggu. Ya, tidak bagus. Ya, sekarang kita akan rilis ototnya. Kalau nanti Bapak nggak kuat bilang, ya stop ya, gitu. Siap. Ya jangan melawan sakit. Memang ini sakit Pak. Contohnya nih, ini sakit sekali ini. Ini, betul kan? Ya. Itu, cer ini. Oh. Ini, enggak. Nih, her. Tegap Pak ya, tegap, tegap. Kuat? Ini apalagi di depan. Teriak boleh, jangan tahan. Mengekspresikan sakit enggak apa-apa, Pak. Dicek ini. Ini? Enggak, Pak. Ini aja serem lagi. Nih. Sakit ya. Allah. Wah, tautnya jos banget. Ini juga mengalami cedera elbow dulu. Allah. Halo. Seminggu berapa kali? Kadang sekali, kadang dua kali. Ubat mentalnya? Yang sering dua kali. Berapa set, Pak? Ya, kadang-kadang dapat dua set, tapi yang main yang rally aja. Biar cepat durasinya. Kalau lawannya imbang enggak, Pak? Kadang dapat yang seimbang, kadang lebih parah malah. Berapa menit, Pak? Saya tumbang dulu. Berapa menit itu? Ya, paling mentok kalau dapat seimbang, paling 30 menit. Oh, kalau enggak, ya kita tumbang duluan paling tuntas dalam waktu 20 menit. Kalau pasangan seimbang itu berapa menit? Dalam? Kalau pasangan seimbang, kalau lawannya seimbang? Kurang lebih 30 menit. Ya. Jadi jangan dipaksa.
Siap. Kalau sudah enggak kuat jangan dipaksa. Jangan ego. Karena ini latihannya enggak rutin. Ini latihannya enggak bagus. Maksudnya enggak terprogram. Karena seminggu dua kali. Minimal tuh tiga kali. Minimal. Dan itu tidak boleh berhenti selama 2 kali 24 jam. Jadi terjadwal Senin, Rabu, Jumat. Itu. Satu minggu istirahat, Senin lagi ulang. Minimal itu. Pakai selangnya itu. Itu. Kadang-kadang malah satu bulan off. Nah itu. Karena kita nggak di Jakarta. Nah ini contoh yang akan mengakibatkan cedera seperti ini, Pak. Sakit sekali. Sakit. Ini berkurang? Oh, sakit? Kurang, Pak. Oke, saya ini. Kurang, Pak. Ini? Hilang. Hilang. Cek, Pak. Ini. Tempelkan tangannya, tempelkan. Set, naik kasih gue. Sini masih berat. Masih berat. Masih ngilu. Tapi sudah ada perubahan? Sudah. Tadi gini aja sakit ya? Iya. Karena satu tahun. Ini sakit tuh ini. Allahu Akbar. Astagfirullah. Cek tangannya, Pak. Beda sama tadi. Katanya trom, Pak. Sekarang enggak, tadi iya. Hah? Tadi iya, sekarang ini? Enggak. Tadi iya, sekarang enggak. Ini setrum, Pak. Ini sakit enggak nih? Enggak, udah berkurang. Nah, sekarang yang terakhir, Pak. Sakit enggak? Enggak. Enggak, memang enggak sakit, Pak. Cek lagi, Pak. Lemas sudah beda. Oh iya, senyum sekarang, eh? Oh, itu aja sakit tadi. Siapain? Oh. Setahun, Pak ya? Setahun, Pak. Sudah muter-muter ya? Sudah, Pak. Saya sudah cantum pembuatan Cina di apartemen Bahari. Yang di YouTube juga ada tuh DNA Budi itu pernah. Terus ahli urat apa saraf ya pernah. Ya hanya saat-saat aja, Pak. Beda dari mudah-mudahan ini sudah beda, terakhir, Pak. Beda, Pak. Luar biasa, Pak. Jadi ahli saraf itu dokter, Pak. Ya ahli urat lah menurut Pak. Urat itu apa, Pak? Ya saya kurang tahu, Pak. Iya. Urat ya. Urat. Ini. Jadi yang ahli-ahli itu adalah medis, Pak. Siap. Tuh, namanya muskuloskeletal itu taunya medis, Pak. Ini udah enggak apa-apa, Pak. Ini tadi jalan jembatan Batman katanya. Lurus saja ini, sakit ini. Udah enggak apa-apa. Senyumnya tulis ini. Iya. Allahu Akbar. Sudah. Taunya dari informasi Mas Hendra. Dan ini sudah lama. Taunya dari siapa? Informasi dari siapa?
Informasi itu saya dari si Hendra, Hendra katanya dari Jojo. Terus ada lagi teman saya yang pernah kesini. Cuman saya minta kontaknya nggak tahu gitu. Nah, terakhir itu dapat informasi dari teman, kebetulan dia itu tentara. Saya pernah dengar juga, tapi melalui aplikasi online gitu. Bahkan saya pernah ngutus juga ke sini, kebetulan dia anak tentara juga, dia tugas di sini. Datang ke sini katanya online jadwalnya susah, enggak langsung. Okay. langsung susah jadwalnya, harus melalui online juga. Ya akhirnya selama 4 bulan saya ngantri dapat. 3 minggu lalu saya dapat terkonfirmasi. Alhamdulillah hari ini saya nyampe. Mudah-mudahan ini yang terakhir. Alhasilnya enggak sia-sia. Alhamdulillah tidak sia-sia. Ya karena gini sampaikan, memang kita atur dengan itu Pak. Karena ini kan banyak yang kesini, kalau semuanya enggak diatur kita yang habis. Jadi aplikasi itulah sudah melalui itu, sudah kita fair di situ. Silakan mau ambil silakan itu. Itu. Ya mudah-mudahan juga Pak Arif selalu diberikan kesehatan. Amin. Ya. Bisa menolong mungkin yang membutuhkan. Siap. Ya. Oke siap. Terima kasih doanya. Tidak Pak. Lemas Pak. Hai. Udah oke Pak ini. Oke. Komen Pak. Bang Reza, Bang Krisna, tolong sampaikan sama Mas Hendra, saya sudah membuktikan ini, segera saya sembuh gitu. Mudah-mudahan Mas Hendra jangan sampai deh gitu. Yeah. Terutama Om Krisna juga jangan sampai gitu. Cuman ya kalau dalam keadaan force majeure, suatu saat teman, sahabat terdekat kejadian ya jangan segan-segan datang ke MCU Arif Setiawan. Lokasinya kurang lebih 1 kilo dari kampus UNES. Nah, pendaftaran itu melalui online. Nah, iya. Nanti kalau tidak tahu tanya saya, nanti saya kasih tahu. Lengkap ini pengalaman pribadi. Caranya luar biasa. Sudah nggak perlu saya sebutkan, sudah melalui Pak siapa tadi? Pak Urip. Pak Urip. Ya, siap. Mata Pak. Terima kasih Pak Arif. Siap.